هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه حبا بأبي القاسم قلها صليت اليوم علي هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه حبا بأبي القاسم قلها هل صليت اليوم علي الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى فهو حبيب الله الأحلى قد صلينا اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته حبا بهداه وشرعته نشرا نصرا لمكانته حبا بهداه وشرعته رب ارحمنا بشفاعته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلوا على محمد الصلوات عليك يا ابن عبد الله وبغارح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه فأشرق ويضيء الغار محمد الصلوات عليك يا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا، ونسأله سبحانه أن ييسر أمورنا ويفرج كرباتنا. أما بعد، مسلمين dan مسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى، kita insyaAllah ta'ala pada malam ini akan sambung pengajian. Tetapi sebelum kita sambung, saya minta daripada para muslimin dan muslimat untuk mereka menjemput ahli keluarga dan kawan-kawan dan jiran untuk mereka ikut pengajian kita pada malam ini. Maka buat ini kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kita membantu orang lain dia belajar ilmu agama dan tunjukkan kepada dia, atau membantu dia untuk dia buat kebaikan pada malam ini. Seorang yang mukmin hendaklah dia suka bagi saudaranya apa yang dia suka bagi dirinya daripada kebaikan. Maka seperti mana kita suka bagi kita kebaikan, maka hendaklah kita suka bagi saudara-saudara kita kebaikan juga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan sambung bacaan dalam kitab Al-Aqidah An-Nasafiyyah. Dan sekali lagi kita ingatkan bahawasanya kitab ini di antara kitab-kitab yang termasyhur dalam ilmu aqidah, dan ia dikarang oleh Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, yang dia alim yang masyhur daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitabnya ini masyhur di timur dan di barat, diajar oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka alhamdulillah kita menyampaikan kitab ini, ilmu ini dengan talaqqi, dengan isnad yang bersambung kepada pengarang kitab ini, kepada Al-Imam An-Nasafi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merima amalan yang baik yang kita melakukan. Pada malam ini kita akan sambung daripada kata Al-Imam An-Nasafi. Qala al-mu'allifu rahimahullah: وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر. يعني boleh, harus boleh kita membuat salat mengikut seorang imam yang dia bertakwa. Dan juga boleh, sah kalau kita membuat salat mengikut seorang imam yang muslim tetapi dia fajir, yakni fasik. Maka mengikut orang yang bertakwa itu jelas. Mengikut orang yang fasik dalam salat, jika dia muslim fasik, maka sah salat di belakangnya. Sah salat di belakangnya dari sudut sah. Adakah ia sah? Ia sah. Sah. Tidak batal, maknanya tidak batal kalau kita ikut seorang yang fasik. Kalau imam itu dia fasik, tidak batal. Tetapi ada kesan atas pahala. Ada kesan atas pahala jika mengikut mengikut imam yang dia fasik dalam solat. Okey. Dia adalah murtad. Dia bukan muslim.
macam internet terputus sikit, saya akan ulang. Adapun jika seorang dia adalah murtad, dia bukan Muslim, murtad, maka tidak boleh kita ikutnya di dalam salat kerana tidak sah salat tidak daripadanya. Orang yang kafir, yang murtad, tidak sah salat daripadanya, tidak sah. Maka juga tidak boleh kita ikutnya dalam salat. Maka apabila kita pasti, sudah pasti bahawasanya seorang dia adalah murtad, tapi dia kata tentang dirinya dia Muslim, tapi kita dah pasti dia murtad, dia bukan Muslim, maka tidak boleh ikutnya dalam solat. Tidak boleh ikutnya dalam solat. Dan Al-Imam Al-Bulqini dalam hasyiahnya atas kitab Rawdat At-Talibin, karangan Al-Imam An-Nawawi, dia telah menjelaskan perkara ini. Dan dia telah menjelaskan bahawasanya jika seorang contohnya mempercayai, kita dah pasti orang mempercayai, dia mempercayai bahawasanya hamba mencipta perbuatannya tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia Mu'tazili yang mempercayai hamba mencipta perbuatannya dan bukan Allah yang menciptakan perbuatan hamba, maka kepercayaan ini adalah kekufuran, kata Imam Al-Bulqini. Maka tidak sah solat mengikut seorang Mu'tazili yang kita pasti dia mempercayai kepercayaan itu. Juga Mufti Aceh pada qarn yang ke-11 Hijriyah, yang dia seorang alim yang besar, yang mantap, yang dia adalah Al-Syeikh Nuruddin Ar-Raniri. Dia terkenal dengan Al-Syeikh Nuruddin Ar-Raniri, yang dia adalah Al-Syeikh Nuruddin Muhammad Jailani bin Ali Hasanji Ar-Raniri Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Rifa'i Al-Qadiri. Seorang alim dalam ilmu aqidah, dalam ilmu fiqh. Dia menulis kitab masyhur dalam ilmu fiqh berjudul As-Siratul Mustaqim, tulisan Jawi. Dia orang Arab, asalnya daripada Yaman, tapi dia sampai ke Aceh dan dia jadi Aceh. Sultan melantikkan dia mufti pada ketika itu. Okey, maka Al-Syeikh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitabnya yang berjudul As-Siratul Mustaqim, apabila dia telah syarah tentang siapakah imam yang sah kita ikutnya dalam solat, maka dia bahaskan, dia kata tidak boleh mengikut seorang yang dia mempercayai kepercayaan yang ia kufur. Apabila kita dah pasti seorang dia mempercayai kepercayaan yang ia kufur, seperti apa? Seperti kalau seorang dia sebut contoh, dia kata seperti al-mujassima, yani seperti orang yang mempercayai bahawasanya Allah adalah jisim, seperti makhluk. Mereka yang mempercayai bahawasanya Allah seperti berhala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, seperti manusia, wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka kalau kita pasti orang dia mempercayai kepercayaan itu, kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tidak boleh mengikutnya dalam solat. Dia kata juga yang mempercayai bahawasanya Allah berada dalam jihad, dalam arah, dalam tempat, maka juga kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tidak boleh ikutnya dalam solat. Dia juga sebut lagi contoh, dan pada zaman itu telah berlaku masalah besar di antara beliau dan golongan yang mereka kata tentang diri mereka sufiyah, tapi mereka bukan sufi yang benar, mereka orang-orang sesat. Maka dia kata juga mereka yang mempercayai aqidah yang dinamakan al-wahdah al-mutlaqah, atau aqidah yang dinamakan al-hulul,
maka tidak boleh ikut mereka dalam salat. Apakah itu akidah mereka ini? Ada setengah golongan mereka mempercayai bahawasanya Allah dan alam adalah satu, wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan ini kekufuran yang nyata. Mereka mempercayai bahawasanya Allah, dia adalah manusia dan manusia adalah Allah. Mereka mempercayai bahawasanya Allah adalah ciptaan dan ciptaan itu adalah Allah. Mereka mempercayai alam dan Allah adalah satu, tak ada beza. Ini dinamakan aqidat al-wahda al-mutlaqah. Ini kufur dengan ijma' sekalian ulama, seperti mana kata al-Syeikh Tuan Husin Kedah, yang namanya Syeikh Husain Nasir bin Tayyib al-Mas'udi al-Banjari dalam kitabnya Hidayatul Mutafakkirin. Dan lagi kita ada fatwa rasmi di Malaysia, kita ada fatwa rasmi yang mempercayai aqidah itu hukumnya murtad, dan fatwa ini telah dikeluarkan dahulu juga oleh Mufti Johor yang keempat, Al-Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, alim yang besar, mantap dalam banyak bidang ilmu. Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, dia telah memfatwakan, dia kata, yang mempercayai bahawasanya Allah bersatu dengan ciptaannya, maka dia adalah murtad, bukan Muslim. Lagi orang yang mempercayai al-hulul, yang mempercayai bahawasanya Allah meresap masuk dalam ciptaan, ini kepercayaan yang kufur. Kata ulama, tak boleh ikut orang ini dalam solat kerana tak sah solat daripadanya. Orang murtad tak sah solat daripadanya. Dan al-imam atau al-Syeikh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitabnya As-Siratul Mustaqim, setelah dia sebut contoh-contoh, kemudian dia kata ini dengan kesepakatan, dia kata hukum ini dengan kesepakatan empat imam, Al-Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Maka tidak boleh ikut seorang murtad dalam solat kerana orang murtad tidak sah solat daripadanya. Kata al-Imam An-Nasafi, "Wa yusalla 'ala kulli barrin wa fajir." Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat solat jenazah atas setiap yang dia bar yani bertakwa, dan juga yang fajir yani, dan juga muslim yang dia fasik. Maka jika seorang muslim bertakwa dia mati, kita buat solat jenazah atas dia. Dan jika seorang muslim yang fasik dia mati pun, kita buat solat jenazah atas dia. Adapun orang yang murtad, tidak boleh membuat solat jenazah atas dia. Tidak boleh. Solat jenazah ada padanya mohon daripada Allah keampunan bagi seorang yang telah meninggal dunia. Dan orang yang kita pasti dia telah murtad, maka tidak boleh kita minta daripada Allah untuk mengampunkan dia, kerana Allah tidak mengampunkan orang yang mati atas kekufuran, yang mati dalam kekufuran. Okey. Di sini ada satu perkara yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah membuat solat jenazah atas seorang yang dia kafir, sedangkan Rasulullah dia tahu bahawasanya dia kafir. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah membuat solat jenazah atas Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang dia mati sebagai munafik, ketika itu Rasulullah dia tidak tahu bahawasanya dia masih lagi munafik, dia masih lagi atas kekufurannya. Bahkan apabila Rasulullah membuat solat jenazah ke atas dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mempercayai bahawasanya dia sudah bukan munafik. Dia muslim. Kerana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat solat jenazah ke atas dia. Kemudian turun wahyu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah tahu bahawasanya orang itu
ديا ما ديا مسيح لقي منافق دلم هاتينيا ديا مسيح ديا دلم هاتينيا orang itu dia simpan kekufuran. Maka tidak boleh mempercayai bahawasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat solat jenazah ke atas orang itu, dia tahu bahawasanya dia adalah kafir munafik, walaupun dia tahu dia buat solat jenazah ke atas dia. Tidak, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermain-main dengan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermain-main dengan agama. Maka hati-hati daripada setengah golongan yang mereka kata Rasulullah dia telah buat solat jenazah atas orang kafir sedangkan dia tahu dia kafir. A'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat perkara seperti ini. Karena Rasulullah tidak bermain dengan agama, dia seorang yang benar. Maka hendaklah perkara ini difahami. Kerana ia penting, dan ada setengah orang mereka sebut selain apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah telah syarahkan. Okey. Lagi di sini saya mahu memberi nasihat. Apabila kita kata tidak boleh kita ikut seorang murtad dalam solat, maka itu apabila kita pasti dia seorang murtad, dia seorang yang kafir bukan muslim. Adapun kita apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang dia menzahirkan Islam, maka jangan kita sangka buruk terhadap mereka tanpa ada bukti. Jangan kita mengkafirkan orang Islam tanpa hak, tanpa bukti. Maka kalau kita pergi ke masjid-masjid orang Islam, kita masuk, ada imam dalam masjid, kita ikut imam itu yang ada, jangan kita bersangka buruk terhadap orang-orang Islam, dan jangan mengkafirkan orang Islam tanpa hak, tanpa bukti. Ini perkara yang bahaya kalau dibuat. Ada setengah orang mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkafirkan para Asy'ariyah dan Maturidiyah, sampai mereka tidak mahu ikut mereka mempercayai bahawasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tidak sah salat di belakang mereka, dan mereka golongan kufar. Dan golongan ini yang sesat, mereka bukan hanya mengkafirkan imam-imam kita dan para ulama kita, bahkan mereka menghalalkan darah mereka juga. Maka perlu berhati-hati. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak mengkafirkan seorang yang Muslim tanpa hak. Kalau tak ada bukti bahawasanya dia telah jatuh dalam riddah, dalam kekufuran, tak boleh mengkafirkan dia. Dan di sini hendaklah setengah orang berhati-hati. Yang mana ada setengah perkara yang ada khilaf padanya di antara ulama. Maka ada setengah orang yang buatnya, ada setengah orang yang tidak buatnya. Setengah perbuatan yang setengah ulama kata ia adalah sunnah, dan setengah ulama kata ia bukan sunnah. Maka jika seorang meninggalkan sunnah itu kerana dia ikut satu mazhab yang mu'tabar yang kata ini bukan sunnah, maka jangan kita terus hukum ke atas dia bahawasanya dia adalah orang yang sesat. Lagi ada setengah perkara yang ia memang sunnah,
Tapi ada setengah orang tidak buatnya, hanya tidak buatnya tanpa mereka kata ia bid'ah sesat yang buatnya dia akan masuk neraka. Mereka tak kata macam itu. Maka juga jangan kita tuhmah mereka dengan sesat hanya kerana mereka tidak membuat sunnah itu. Contohnya, kalau kita solat dengan seorang, solat jemaah, kemudian setelah solat kita habis, maka si imam itu, contoh dia tidak membuat doa lepas solat, dia tidak membuat doa lepas solat, habis solat maka dia tidak buat doa, tidak duduk buat zikir lepas solat, dia bangun dan pergi. Maka jangan kerana hanya ini kita hukum ke atas dia dengan murtad dan kafir dan sesat. Tak. Kerana mungkin dia telah tinggalkan ini kerana dia sibuk ada perkara yang dia mahu pergi kepadanya, menyibukkan fikiran dia. Bukan kerana dia kata ini bukan sunnah. Dia tak kata ini buruk. Dia tak kata itu. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita menghukum ke atas orang Muslim dengan sesat dan kafir tanpa ada bukti yang diiktibarkan. Bukan dengan waham seorang menghukum ke atas orang Muslim dengan sesat dan kufur. Bahaya. Kalau contoh kita ikut imam dalam solat subuh, maka si imam itu dia tidak buat qunut dalam solat subuh. Kita dalam mazhab Syafi'i kita kata qunut dalam solat subuh itu sunnah. Tapi dia tak buat. Maka jangan kerana hanya dia tak buat, kita tuhmah dia dengan kafir dan sesat. Jangan. Maka hindalah kita dengan ilmu seorang dia selamat dengan ilmu apabila dia belajar. Maka kita ikut apa yang benar, jangan kita melampau dan jangan kita lalai dan malas dan meninggalkan apa yang perlu dibuat. Kata Imam An-Nasafi, وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرِ. Ya'ni, jangan menyebut para sahabah dari sudut keseluruhan melainkan dengan yang baik. Jangan menyebut para sahabat melainkan dengan yang baik. Maka perlu berhati-hati daripada setengah orang yang sesat, yang mereka mencaci para sahabat, dan ada setengah golongan mereka mencaci sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, dan ada yang mencaci Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Perlu berhati-hati. Dan kata para ulama, jika seorang dia mencaci semua para sahabat sekaligus mencaci mereka semua, kata ulama, ini hukumnya kufur wal'iyadzu billahi ta'ala. Jika mencaci mereka semua secara keseluruhan, kata ulama, kalau mencaci mereka secara keseluruhan itu adalah kekufuran wal'iyadzu billahi ta'ala. Adapun kalau disebut dalam hadis tentang setengah para sahabat bahwasanya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjatuhkan atas dia had kerana telah membuat satu dosa yang besar, atau apa yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda tentang seorang daripada sahabat tapi dia telah membuat satu dosa, maka Rasulullah bersabda innahu finnar, yani dia akan masuk ke dalam neraka untuk diazabkan dengan dosa yang dia telah melakukan. Maka hadis-hadis seperti ini yang disebut oleh para ulama hadis, kita meriwayatkannya dan diambil daripadanya hukum hakam.
diambil daripada ni hukum hakam. Maka hadis-hadis seperti ini kita meriwayatkannya seperti mana para ulama, seperti mana Imam Bukhari telah meriwayatkannya dan selain Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Adapun dari sudut keseluruhan para sahabat, dari sudut ijmali secara keseluruhan, jangan menyebut mereka melainkan dengan kebaikan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka yang telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah, mereka yang telah menukilkan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang setelah mereka. Maka daripada jalan mereka, yang setelah mereka tahu tentang agama, maka kita cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nasafi, "Wa nashhadu bil jannati lil 'asharati al mubashshirin alladhina basharahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah." Yani kita bersaksi dengan syurga bagi 10 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada mereka berita gembira bahawasanya mereka akan masuk ke dalam syurga. Maka sesiapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi bagi dia bahawasanya dia akan masuk syurga, pasti kita bersaksi juga bagi dia bahawasanya dia akan masuk syurga kerana kita mempercayai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan. Sesiapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada dia bahawasanya dia akan masuk ke dalam syurga, kita bersaksi bagi orang itu bahawasanya dia akan masuk ke dalam syurga. Maka ada daripada para sahabat, ada ramai daripada para sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada mereka berita gembira bahawasanya mereka akan masuk ke dalam syurga. Tapi sangat terkenal tentang 10 para sahabat, mereka terkenal dengan al-asharatul mubashsharun bil jannah. 10 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada mereka berita gembira bahawasanya mereka akan masuk ke dalam syurga. Rasulullah telah memberi kepada mereka berita itu dalam satu majlis, dalam satu majlis. Dan mereka ini adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaid ibn Al-Jarrah. Maka 10 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada mereka berita gembira bahawasanya mereka akan masuk ke dalam syurga. Dan ada selain mereka juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada mereka berita gembira bahawasanya mereka akan masuk ke dalam syurga. Sudah warid dalam hadis yang sahih bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi berita gembira ini kepada Ahl Uhud, para muslimin yang mereka telah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, dan juga kepada Ahl Badr, para muslimin yang mereka telah menyertai perang Badr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepadanya berita gembira bahawasanya dia akan masuk ke dalam syurga, radhiyallahu anha Sayyidah Aisyah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ummahat al-mu'minin, kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ahlul bait. Ini manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, indahnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita bukan daripada golongan yang benci kepada Abi Bakar dan Umar dan Uthman dan Sayyidah Aisyah seperti setengah golongan sesat. Dan alhamdulillah, kita bukan daripada mereka yang benci kepada Ahlul Bait.
Bahkan kita, kita alhamdulillah ikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asha'irah wal Maturidiyah. Kata Imam An-Nasafi, "Wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi as-safar wal hadar." Ini kata Imam An-Nasafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mempercayai bahawasanya boleh untuk kita sapu atas al-khuff, al-khuffain pada safar, yani pada keadaan seorang musafir, wal hadar pada keadaan seorang bukan musafir, dia muqim, bukan musafir. Maka tentang al-masah al-khuffain, menyapu atas dua khuf, itu biasanya detail ini dibahaskan dalam bab fiqh, dibahaskan dalam al-fiqh. Tetapi isu ini kalau kamu dengar bahawasanya para Syafi'iyah mereka ada bab dalam kitab fiqh, mereka bahaskan tentang mereka sapu atas al-khuffain ganti kepada membasuh dua kaki dalam wudu. Maka jangan kamu sangka bahawasanya ini perkara yang sesat dan tak betul. Tak, ini daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesiapa yang pakai dua khuf, khuf itu kasut, dalam bahasa Melayu dinamakan kasut, tapi kasut yang menutupkan dua buku lali, itu yang menutupkan dua buku lali. Maka siapa yang pakai khuf dengan syarat-syarat yang sempurna yang telah disebut oleh para fuqaha, dan hendalah yang mahu buat ini dia belajar apakah syarat-syarat itu. Maka yang telah pakainya dengan syarat-syarat yang sempurna seperti mana disyarahkan oleh para fuqaha, dan dia mahu sapu atasnya ganti kepada dia membasuh dua kaki dalam wudu, maka dia boleh membuat ini. Dia boleh membuat ini. Kalau kalau dalam keadaan musafir ada berapa tempohnya, dan kalau bukan musafir juga fuqaha telah sebut berapa tempohnya. Okey, tapi mahubat hendalah belajar bagaimana dibuat. Okey, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka kata ini boleh kerana warid hadisnya, khabar yang mutawatir tentang ini. Dan Al-Hasan Al-Bishri dia kata, adraktu 70 nafaran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarawna al-mas'ha 'ala al-khuffain. Yani saya telah berjumpa dengan 70 daripada para sahabat, mereka semua kata yani melihat, mempercayai bahawasanya boleh menyapu atas dua khuf dengan syarat-syaratnya. Kata pengarang, kata pengarang, wala nuharrimu nabidhat tamr. Apakah makna ini? Yani kata beliau, kita tidak mengharamkan nabidhat tamr. Apakah makna nabidh di sini? Nabidh adalah air yang direndamkan dalamnya buah tamar, supaya manisan tamar itu meresap dalam air kemudian diminum. Maka kalau kita rendamkan tamar dalam air sampai manisannya masuk dalam air dan kita minum, itu boleh jika belum sampai air itu belum sampai kepada keadaan ia memabukkan. Maka kalau hanya sekadar kita letakkan dan sedap kalau dibuat, boleh buat dan ada manfaat untuk badan. Kalau rendamkan tamar, dan boleh juga buatnya dengan kismis. Dengan kismis juga boleh. Rendamkan sekadar untuk manisannya masuk dalam air kemudian minumnya. Tapi jika dah sampai kepada keadaan yang yang memabukkan, maka tak boleh untuk diminum. Tidak boleh untuk diminum. Jangan ia sampai kepada, jangan tinggalkannya lama sampai tahap ia memabukkan. Tak. Maka kalau contoh letakkannya satu hari, dua hari, biasanya dalam satu dua hari biasanya tak akan sampai kepada keadaan yang memabukkan. Sekadar manisan daripadanya akan masuk dalam air dan kamu boleh minumnya, dan kalau ubatnya sejuk pun itu sedap dan bagus, ada manfaatnya untuk badan.
Okey. Sampai sini dalam kitab An-Nasafiyah untuk malam ini, dan kita sekarang mahu bahaskan tentang fiqh, tentang fiqh kita masih lagi sambung tentang muamalat. Okey, maka yang ada kitab, buka kitab untuk kita sambung bahaskan tentang muamalat. Kita telah sampai kepada kata pengarang. قال المؤلف رحمه الله ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتريه منه. Di antara perkara-perkara yang haram dibuat adalah seorang melemahkan minat seorang pembeli atau seorang penjual setelah sudah sepakat atas harga untuk seorang dia menjualkan kepada sepembeli dalam keadaan pertama, atau supaya dia membeli daripada penjual dalam keadaan yang kedua. Apakah makna ini? Maknanya, jika ada si penjual, sepenjual dan sepembeli, okey, maka ada dua orang. Maka jika mereka telah bahaskan tentang harga satu barang, okey, orang datang, si mahu belikan handphone contohnya, okey, mahu belikan handphone. Maka dia tanya kepada sepenjual, handphone ini berapa harganya? Kata sepenjual, ini RM1,000. Maka kata sepembeli, oh RM1,000, saya mahu membelinya dengan RM1,000. Ah, dah berlaku apa? Setuju ke atas harga. Walaupun belum berlaku akad lagi, akad jual beli belum berlaku. Dia belum berlaku akad, tapi mereka dah sepakat atas harga. Atas harga yang mereka mahu letakkan dalam akad, sudah sepakat. Maka dalam keadaan ini, jangan seorang yang ketiga dia masuk dan dia kata kepada sepenjual, jangan jualnya kepada dia, saya akan belinya daripada kamu dengan harga yang lebih tinggi, saya akan bayar RM1,200. Dalam keadaan ini, dia melemahkan minat sepenjual setelah sudah mereka sepakat atas harga. Ini haram, tak boleh. Kerana sudah sepakat atas harga. Dan juga jangan seorang dia datang kepada sepembeli, dia kata kepadanya, jangan belinya lah daripada dia dengan RM1,000. Saya akan jualnya kepada kamu. Saya jual kepada kamu sepertinya, tapi saya jualnya dengan harga RM800 sahaja. Dia melemahkan minat sepembeli setelah mereka sepakat atas harga. Ini tak boleh. Tidak boleh. Dia melemahkan minat mereka, yang orang melemahkan minat sepembeli kerana dia mahu jualkan kepada dia. Atau dia melemahkan semangat sepenjual kerana dia mahu membeli daripadanya. Maka ini adalah syarahannya. Okey. Kata pengarang, wa ba'da al-'aqd wa fi muddat al-khiyar ashad. Yani, kalau perbuatan ini dibuat setelah sudah berlaku akad tapi masih lagi dalam tempoh pilihan. Pilihan, tempoh pilihan itu yani tempoh yang masih lagi ada pilihan kepada mereka untuk memfasahkan akad ini. Pilihan itu dinamakan al-khiyar. Pilihan, ada pilihan al-majlis dan ada pilihan al-syart. Khiyarul majlis dan khiyarul syart.
Pilihan majlis adalah apa? Kata fuqaha, jika orang dia belikan sesuatu daripada orang, tapi dua-dua mereka masih lagi dalam majlis yang sama, belum berpisah, maka boleh setiap daripada mereka fasahkan akad ini dan setiap kembalikan apa yang dia telah bayarkan. Itu dinamakan khiyarul majlis. Itu adalah hukum yang disebut oleh fuqaha. Adapun khiyarul syart, kata para fuqaha, jika seorang membelikan sesuatu atau menjualkan sesuatu, boleh dia meletakkan syarat, syarat pilihan bagi dia untuk memfasahkan akad itu, tapi maksimum 3 hari. Maksimum 3 hari. Menurut para fuqaha, maksimum 3 hari. Dalam tempoh 3 hari, jika salah satu daripada mereka yang dia telah syaratkan pilihan untuk dirinya ketika buat akad, jika yang syaratkan pilihan dia tak mahu lagi akad ini, mahu kembalikan apa yang dia bayar dan dia kembalikan apa yang dia telah ambil, maka boleh. Maka jika seorang dia membuat perbuatan itu yang ia melemahkan minat sepenjual atau melemahkan minat sepembeli kerana dia mahu jualkan kepada sepembeli atau dia mahu belikan daripada sepenjual, seperti mana kita bahaskan sebelum ini, maka ini juga haram. Kalau sudah berlaku akad, ini haram, tapi ini lagi berat. Ini lagi berat setelah sudah dilakukan akad. Lagi berat lagi. Kerana kesan menyakiti padanya lagi besar. Maka contoh, seorang telah membeli handphone itu, okay? Sudah belikannya, tapi apabila dia belikannya, dia syaratkan pilihan, dia kata kepada sepenjual, saya belinya dengan syarat ada pilihan bagi saya 2 hari. Maka datang seorang kepada dia, dia kata, ini beli berapa? Kamu tak beli dengan berapa? Dia kata, saya dah bayar 1,000 harganya. Maka dia kata kepadanya, pulangkan ialah kepada sepenjual, saya akan jualkan kepada kamu yang sama, tapi dengan harga 800 sahaja. Ini tak boleh. Okey, kata pengarang rahimahullah, wa an yashtari at-ta'ama waqta al-ghala' wal hajah liyahbisahu wa yabi'ahu bi aghla. Di antara perkara yang haram adalah seorang dia membelikan makanan yang dikira qut, yang mengkuatkan badan, seperti seperti beras contohnya. Seperti beras, dia belikannya pada waktu apabila harga jadi tinggi dan orang memerlukannya, maka dia belikan daripada market untuk dia simpan, kemudian menjualnya dengan harga yang lagi tinggi. Dia menjualkannya dengan harga yang lagi tinggi daripada harga pasaran yang sama. Dan dia buat ini apabila ada keperluan yang besar bagi penduduk tempat ini bagi makanan itu. Yani contoh, seorang apabila naik harga beras, andaikan contohnya naik harga beras jadi mahal, maka dia mula belikan beras daripada market, dia simpan dengan niat dia mahu buat apa. Dia tunggu apabila harga lagi tinggi, dia jualkannya dengan harga yang lagi tinggi juga daripada harga yang biasa, harga pasaran. Apabila dia buat ini, apabila penduduk tempat itu mereka memerlukan kepada makanan ini. Ini dinamakan dalam bahasa Arab al-ihtikar, dan ini adalah haram. Ini adalah haram. Maka ini hendalah para muslimin dan muslimat mereka faham syarat-syarat yang kita telah sebut bagi perkara ini.
Bukan kalau orang contoh dia ada kebun durian. Kemudian dia ada kebun durian, dia tak mahu jual apa-apa. Dia mahu simpan untuk dirinya, family, bagi kepada kawannya je, tak mahu jual. Ini bukan seperti apa yang kita dah sebut. Itu bukan haram itu. Itu bukan haram. Okey. Maka jangan orang dia keluarkan hukum hakam tanpa dia faham betul-betul apa yang para fuqaha kata. Okey. Untuk malam ini sampai sini sahaja. Barakallahu fikum, akramakumullah, wafaqakumullah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati para muslimin dan muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita husnul khitam. Dan jangan lupa dalam malam-malam ini, malam-malam yang malam-malam 10 yang pertama daripada Zulhijjah, jangan lupa untuk memperbanyakkan amalan yang salih, memperbanyakkan doa dan buat qiyamul lail, dan juga untuk puasa pada siang hari, puasa dalam siang hari, melainkan hari raya yang tak boleh puasanya hari raya, maka hendaklah kita memperbanyakkan amalan yang salih pada 10 hari ini. Barakallahu fikum, akramakumullah, jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.